Kemudian orang ini, ikhwah sekalian, ketika melaksanakan solat dua rakaat, beliau langsung datangi Nabi SAW. Beliau mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Assalamualaikum. Dan Nabi SAW membalas salamnya. Padahal orang ini telah melakukan kesalahan yang tidak ringan, yaitu persoalan solat. Dan kita tahu dalam syariat Islam, setelah syahadatin, persoalan yang terbesar adalah persoalan solat. Dan orang ini, menurut ulama kita, salatnya tidak sah. Dan salat yang tidak sah bagaikan tidak salat. Dan orang yang tidak salat merupakan kemungkaran yang sangat besar. Dan dia termasuk dosa-dosa yang besar dan tidak sedikit. Ulama kita yang mengkafirkan bahkan Abdullah bin Syaqiq rahimallahu taala, tabi'in jalil, bahkan mengatakan sepakat ulama dari kalangan sahabat untuk mengatakan keluar dari agama orang yang tidak salat sama sekali. Maka inilah kemungkinan besar ketika persoalan solat dilalaikan, diabaikan, atau tidak beres tata cara solat kita. Maka apa yang dilakukan orang ini adalah kesalahan yang besar. Tapi antum lihat bagaimana sikap Nabi SAW. Beliau tahu bahwa orang ini tidak sengaja. Orang ini memang belum tahu, belum paham. Maka ketika orang ini mengucapkan salam, maka beliau tetap menjawab salamnya. Dan ini menunjukkan faedah bahwa tetap dianjurkan menjawab salam. Walaupun orang yang menyapa kita, mengucapkan salam kita adalah pelaku maksiat. Orang yang pelaku maksiat, pelaku dosa ini baru melakukan dosa ini. Dosanya adalah solat dengan tidak benar. Bahkan dianggap tidak solat oleh Nabi SAW. Dia dosa besar, kesalahan yang fatal. Tapi beliau tetap menjawab salamnya. Maka jangan karena alasan saudara kita pelaku maksiat, saudara kita orang yang gini dan gitu, sampai ketika kita ketemu dengan dia, kita tidak mau mengucapkan salam kepadanya. Atau yang lebih parah, dia sudah mengucapkan salam, kita tidak mau jawab salamnya. Ini kesalahan dalam memahami fikih dakwah dan fikih yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW.